Selamat datang pada pembahasan Triple Mode Control Hitachi Excavator EX3600-6. Triple Mode Control adalah suatu sistem yang berfungsi untuk menentukan fast atau slow triple speed dengan mengatur sudut displacement triple motor melalui triple mode switch. Sistem ini bekerja secara manual dengan aktivasi switch. Triple mode switch terdapat pada cabin operator terletak pada right console. Sirkuit elektrik triple mode control. Sirkuit slow mode. Saat triple mode switch posisi off, maka triple mode relay tidak aktif karena tidak mendapatkan ground, sehingga arus yang berasal dari fuse 44 tidak dialirkan menuju ke triple mode solenoid valve, sehingga triple mode solenoid valve tidak bekerja. Dan pada saat ini AIDU akan menampilkan tanda slow triple mode pada display. Sirkuit fast mode. Saat triple mode switch posisi on, maka triple mode relay aktif, sehingga pin 3 terhubung dengan pin 5 dan arus yang berasal dari fuse 44 diteruskan menuju triple mode solenoid valve, dan triple mode solenoid valve pun menjadi aktif. Pada saat yang sama, AIDU akan menampilkan tanda fast triple mode pada monitor display. Sistem operasi triple mode control. Operasi slow mode. Saat triple mode switch posisi off, maka triple mode solenoid valve tidak aktif. Aliran pilot pressure diteruskan menuju triple mode solenoid valve dan triple parking brake. Saat pressure mencapai 27 kg per cm persegi, parking brake akan rilis. Dan saat pressure oli mencapai 28 kg per cm persegi, maka reducing valve aktif dan menutup supply oli. Sehingga pressure oli tidak meningkat. Hal ini membuat triple mode switch valve tidak mengalami perubahan posisi. Ini dikarenakan settingnya lebih tinggi, yaitu sebesar 34 kg per cm persegi. Sehingga jika pada saat ini triple dioperasikan, maka pressure oli yang berasal dari main control valve dialirkan ke sisi slow tilt piston, dan hal ini akan membuat sudut motor menjadi maksimal, sehingga pergerakan triple menjadi lambat. Operasi fast mode.
Saat treble mode switch posisi on, maka treble mode solenoid valve aktif. Sebagian aliran pilot pressure diteruskan menuju reducing valve untuk mempertahankan posisi reducing valve. Hal ini membuat oli terus disuplai sehingga pressure-nya pun akan terus meningkat sampai dengan setting pilot pressure yaitu sebesar 45 kg per cm persegi. Hal ini akan membuat treble mode switch valve berubah posisi sehingga jika treble dioperasikan maka pressure oli yang berasal dari main control valve akan dialirkan ke sisi fast steel piston dan hal ini akan membuat sudut displacement treble motor menjadi minimal sehingga kecepatan treble menjadi fast. Demikian penjelasan treble mode control. Terima kasih.